Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oh ya, ini kakak, mohon izin, kita bisa konfirmasi dengan kepala BPR kok? Iya, bisa. Kami dari media. Dari media? Iya. Media mana nih kakak? Saya Sonalai News. Sonalai Audience. Audience dengan Aksi News. Iya. Oke. Tulis nama 33 Ted. Saat ini saya berada di gedung BPR PT Bina Usaha Dana untuk mengkonfirmasi terkait polemik yang terjadi saat ini di Kabupaten Flores Timur. Ini adalah yang ketiga kali kami datang dan mengkonfirmasi, dan hari ini sedikit mendapat jawaban dari pihak BPR untuk bertemu dengan pihak pimpinan. Suruh kasih ke koordinator. Kasih ngelajang, Mar, kayak bilang ibu ya, tapi rumah iya. Deh. Dua berkap. Bagaimana, Kak? Lagi audit virtual dari KAP. Oh ya. Kita lagi di audit. Dan untuk persiapan LAP ke Pemda. Siap. Jadi, untuk saat ini, ya. Oh ya, berarti untuk sementara belum bisa ya? Untuk sementara. Oke, baik. Nanti kami kembali lagi ya. Siap. Makasih. Baik. Dengan saya Rita dari zona lain. Saya ke Hotel BPR. Siap. Oke, makasih. Karena perkara ini kan, kita sudah memulai mediasinya sudah kurang lebih 2 tahun. Nah, dalam rans waktu 2 tahun itu, sehingga pada akhirnya dari pihak pembantah mereka mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Bank BPR. Nah, yang mana materi perbuatan melawan hukum yang digugat pada waktu itu oleh pengacaranya Faris, kalau kami melihat materinya sama dengan apa yang disampaikan oleh pembantah dalam perkara ini. Itu sama kalau kami lihat. Nah, kami cuma satu. Kalau pada saat tahun lalu, itu pembantah yang pada waktu itu sebagai penggugat perbuatan melawan hukum, dia mengajukan gugatan, dalam mediasi itu kami menyampaikan kepada dia bahwa bisa perkara ini kita selesaikan, tapi dengan catatan bisa membayar setengah dari utang yang belum terbayar. Setelah itu kita bikin reschedule, nah, penjatuhan ulang. Nah, kalau setengah itu berapa, Kakak? Dia punya total semua itu kan kemarin. Kalau hitung dengan semuanya kurang lebih 500-an ya. 500-an. Jadi waktu jadi kami sampaikan setengah, berarti dia 250-an lebih lah. Setelah itu kita bikin schedule-nya. Dalam perjalanan bilang iya, iya dan iya. Tapi pada saat kita mediasi yang berikutnya, ya, mediasi berikutnya, ternyata apa yang dijanjikan kepada kami tidak terpenuhi. Jangankan 250, kami sampai turun ke titik yang paling bawah, yaitu 100. Nah, dari pihak juga mereka nyatakan bersedia. Nah, pada saat waktu yang ditentukan untuk mengantar itu data uang yang kita sepakat tadi itu datang, sehingga kita bikin reschedule ulang, ternyata waktu yang dijanjikan pihak penggugat waktu itu tidak pernah datang. Molor-molor terus. Nah, akhirnya kami dari pihak Bank BPR, karena sudah sekian bulan ya, kurang lebih 6-7 bulan, tidak
melaksanakan apa yang sudah kita sepakati, maka kita kami mengajukan eksekusi. Eksekusi pelelangan. Nah, dalam mengajukan eksekusi pelelangan, ternyata dari pihak debitur mengajukan lagi perlawanan terhadap pengajuan eksekusi oleh pihak kami dan pihak Bank BPR. Pasal slotting. Saya datang ke Kupang kemarin. Tujuan saya ke beberapa tempat, salah satunya ke KIE. Saya sebagai masyarakat biasa, saya merasa tidak ada keadilan di Pengadilan Negeri Larantuka. Dalam hal ini terkait perkara saya. Saya menggugat pihak bank karena saya merasa saya ditekan. Saya diharuskan menyelesaikan pinjaman. Sementara pinjaman ini kreditnya belum jatuh tempo. Terus mereka pemasangan plan sita eksekusi di rumah saya. Itu sangat mengganggu kami sekeluarga. Psikologi kami sangat terganggu. Anak-anak saya tuh ketakutan karena dengan berbagai macam manusia datang ke rumah. Polisi, tentara semua datang ke rumah. Padahal saya waktu disampaikan oleh para ibu, saya sudah kasih tahu dia. Saya bilang, kakak, kasihan kami. Bawa itu sedikit orang saja. Dia bilang, tidak Ina, bawa sedikit orang saja. Tapi ternyata yang datang membludak. RT, RW, lurah. Saya ini bukan teroris dan saya masih ada di Larantuka. Kenapa membuat saya seperti ini? Itu yang saya merasa saya sangat tidak puas. Dan saya minta supaya kapan sih eksekusi itu dicabut. Karena tidak sesuai dengan aturan. Seperti yang disampaikan oleh pengacara tadi. Kalau toh mereka mau buat suruh kami sita dan pengosongan rumah, kecuali selesai dari pelelangan. Ya. Dan siapa yang menang, mereka ya. Kami juga tahu diri. Dan itu juga kalau sudah jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo, ya. Tidak bisa buat seperti ini. Artinya begini. Dan satu lagi, sabar sebentar. Terkait berita acara yang disuruh saya dengan suami tanda tangan. Dipaksakan kami 8 hari harus menyelesaikan 490 sekian juta. Dan pada saat kami tidak bawa, mereka kecewa. Dan ketua pengadilan itu merasa kecewa karena bilang, sudah janji. Kalau janji memang pada saat itu saya belum ada uang. Masa paksakan saya untuk harus bawa uang? Sementara waktu itu suami dalam keadaan celaka, baru mulai bangkit. Kami jujur, kami tidak punya uang. Kami jawab apa adanya. Tapi tetap kami ditekan, harus bawa uang sekian. Akhirnya mereka melakukan penetapan sita eksekusi. Karena dengan jangka waktu yang sudah diberikan, kami tidak bawa uang. Tapi ternyata dalam perjalanan kan, pada saat yang gugatan yang kedua, pada saat mediasi saya bawa uang. Dan saya merasa mediasi itu bukan satu dua kali saja. Mediasi itu bisa selama masih ada, masih tenggang waktu, masa kredit masih berjalan.